Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Jek TV yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya akan mencoba memberikan tausiah tentang amal jariah, amal yang mana ketika kita sudah meninggal tetap dihitung pahala oleh Allah. Sama-sama sudah kita ketahui, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, "Ya ayuhan nas, u'budullah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Allah, zat yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Di dalam beramal, kita dituntut mempunyai bekal yang banyak, bekal yang cukup. Watazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa atau adalah cukup. Nah, di dalam bekal kita harus banyak-banyak beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satun iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin asya." Ketika seseorang itu meninggal, maka semua amalannya itu putus kecuali tiga perkara. Seseorang sudah mati, tidak lagi bisa berbuat baik, tidak lagi bisa beramal. Tapi ada tiga amalan istimewa yang dahsyat, yang kita sudah mati dikubur tetapi masih mendapatkan amal jariah, mendapatkan kiriman pahala dari tiga amal ini. Yang pertama, min sodakotin jariah, dari sodakoh yang mengalir. Apa itu sodakoh yang mengalir? Harta benda yang kita infakkan untuk sabilillah, kemudian digunakan oleh orang banyak, bermanfaat oleh orang banyak. Kita mati, harta kita masih digunakan, maka kita mendapatkan kiriman pahala. Seperti pembangunan masjid, kita berikan harta kita untuk kelancaran pembangunan masjid. Selama masjid itu dipakai, maka kita mendapat kiriman pahala. Setiap orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang mengaji di situ, kita mendapat kiriman pahala walaupun kita sudah mati puluhan tahun sebelumnya. Atau sedekah untuk membangun madrasah, sedekah untuk membangun tahfidz Quran, sedekah Al-Quran. Selagi sedekah harta yang kita berikan dipakai orang banyak untuk kemanfaatan, kita mendapatkan amal jariah, mendapatkan pahala yang terus menerus. Semakin besar, semakin banyak, semakin besar dan banyak pula amalan yang diterima oleh kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka kesempatan kita hidup di dunia ini, kita gunakan sebanyak-banyaknya kemampuan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, untuk kita mencari sodakoh jariah untuk kelancaran agama Allah, agar kita mendapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat. Kita sudah mati, orang-orang yang kita ajarkan masih mengamalkan amalan kita, ilmu kita, maka kita sudah meninggal, kita akan dikirim terus pahalanya. Semakin banyak murid yang kita ajarkan, semakin banyak pahala jariah yang kita terima. Dan yang ketiga, au waladin solihin yada'ulah, atau anak yang soleh, solehat, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ketika anak itu berdoa minta ampunan kepada orang tuanya, kita sudah mati, maka kita akan mendapat kiriman pahala dari anak kita. Bahkan sampai orang tua itu heran,
di hari kiamat. Kenapa saya tinggi sekali pahala saya? Sebab mendoakan ampunannya anakmu kepada kamu. Maka sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, yang selalu mendoakan orang tuanya, mendoakan ampunan orang tuanya, sehingga kita mati, anak kita terus memberikan pahala untuk kita, dan kita mendapat pahala walaupun tidak lagi bisa beramal. Tiga amalan ini yang merupakan amalan yang sangat dahsyat. Maka sebagai orang Islam, carilah satu dari tiga-tiga itu atau ketiga-tiganya. Kita punya sedekah jariah, punya ilmu, dan punya anak yang soleh dan solehat, sehingga kita bisa mendapat amal jariah dan kita bisa mendapat surga yang tinggi, mudah-mudahan mendapat surga Firdaus. Nah, demikianlah kita harapkan ke depan kita punya harta, punya ilmu, punya anak, kita gunakan untuk kemaslahatan kita dan untuk amal jariah yang kita dapatkan setelah kita mati. Nah, demikianlah pemirsa JEK TV yang berbahagia. Mumpung masih hidup, masih sehat, kita gunakan untuk beramal. Demikianlah banyak kekurangan dari saya, kekhilafan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana